Adakah dia tumpang pocong ke, ataupun ada pontianak ke. Kalau cerita-cerita seram biasanya okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey, baik. Pada malam ini, AJ nak buat review berkaitan dengan episod-episod seram, jalan seram yang sebelum ni AJ pernah tayangkan, iaitu berkaitan dengan kereta misteri. Okey, pada sebelum tu, AJ ingin meminta maaf terlebih dahulu disebabkan kerana AJ mengambil masa yang sangat lama, lebih kurang 17 hari. AJ tak upload video di dalam YouTube ini disebabkan kerana AJ mempunyai banyak kerja dan AJ sendiri pun ada komitmen yang lain. Jadi FJ tak sempat untuk upload video dan sebagainya lah. Jadi pada kesempatan ini FJ ingin mengucapkan ribuan kemaafan kepada semua, dan insyaAllah FJ akan cuba untuk upload video sekerap yang mungkin. Okey, pada episod kali ini FJ nak review berkaitan dengan kereta misteri yang FJ tayangkan pada sebelum ni. Ada dua episod yang berkaitan dengan kereta misteri, iaitu episod yang pertama yang FJ tayangkan di jalan, kalau tak silap FJ, jalan menuju ke Jalan Air Kuning pada ketika itu, di mana kejadian tersebut. Untuk lebih maklum, jom kita tengok akan video tersebut terlebih dahulu. Saya ada sebiji rumah, so dekat belakang ada satu kereta. Okay, kat belakang ada kereta yang follow. Tak sure dia orang sini atau mana, so korang layan saja. Okay, dekat belakang ada satu kereta yang follow. Bagi dia potong tu. Haa, dia sebaik dia bagi dia potong. Okay, kat belakang ada kereta. Jadi, macam dia cakap dengan korang, dia tak selesa kalau kat belakang ada kenderaan. Tapi dia ingat nak bagi dia potong dulu. Nanti kau kau mana dia tempat berhenti, kita berhenti dia berjalan. Okay, dekat sini kawasan jalan ni line FJ naik H, H plus 2 bar saja. Maksudnya kat sini tidak ada line sangat. So FJ punya headset pun dia tulis searching for GPS. So kat depan ni pun ada nampak macam rumah lagi ni. So okay, kita bawa 60 km. Kereta kat belakang ni yang slow, so dia pun slow juga, tak bawa dalam keadaan laju. So nak tunggu dia potong agak jauh sangat. Kita jalan dulu. Ha? Jalan dulu kau. Macam mana? Jalan dulu kan nak, kita nak stop lah tepi. Ada tempat nak macam ke jalan dulu ni? Tepi, tepi ni boleh kan jalan dulu. Kalau nak bagi jalan sebab tak sisa. Sebab dia pun macam slow sangat. Slow sangat. Kalau dia bawa laju normal, kita okey. Kita bawa macam ni, tengok jalan. Bau jalan ni boleh berhenti? Boleh, ni bau dulu lah. Okay, kita relax dulu. Okay, kat belakang ada kereta. Kereta ni tak selesa pasal dia macam slow. So dia slow tu macam kita orang pun tertanya-tanya jugalah. Kalau dia normal kelajuan, kita orang tak kisah sangat. Tapi dia slow sangat. So AJ tengok lah. Sebab AJ tengok, AJ toleh ke belakang. Kendangkan lampu dah kendangkan. Dia selur sangat ni, memang dia selur ni. Okay, dia nak motong kami eh. Dia nak motong kami. Polis kot. Polis lah? Okay. Haa, bukan polis lah. Polis lah. Ya, biar dulu, biar dulu dia dulu. Nanti dia ingat kita follow dia. Biar dulu, 5 minit. Yang depan ni, dia terlampau selur, dia 4 wheel drive. Lepas tu dia pun terlampau selur. AJ tak selesa lah. So kita orang biar dia jauh sikit. Dia pun buat jalan seram kot. Hah? Tak nak lah fikir yang bukan-bukan kan. Tapi keselamatan pun risau juga kan. Selur sangat dia bawa tu. Selamat selur. Serius selur. Orang kalau jalan clear macam ni pecut lah. Dia berhenti depan tu. Dia berhenti ke jalan? Dia berhenti. Boleh jalan-jalan. Pelik lah pula. Macam mana? Tak, tak selesa. Kalau kita jalan ni, kita macam nak motong dia pula. Ke biar dulu. Biar dulu. Biar 2-3 minit dulu. Okay, dalam video ni korang nampak kan, kita orang kan
stay 2-3 minit sebab tak selesa lah pula. Dia macam balik lah pula kan. Kita orang tak nak berfikir negatif, tapi kadang-kadang bila isu macam ni kena ada SOP yang kena buat lah. Maksudnya untuk langkah keselamatan kita orang tunggu sah. Sebab dia pun macam slow, macam nak berhenti, macam slow. Purpose dia kita tak tahu. Kalau orang sini nak cross inter tempat lah kan, kebiasaannya lah, kebiasaan yang kita jumpa jalan-jalan sini, diorang akan laju lah, diorang akan potong lah, tak tunggulah. Tapi ni slow semacam ni. Okey, baik, berkaitan dengan video tersebut, sebenarnya adalah ramai orang memberikan reaksi, komen dan sebagainya yang menyatakan bahawa itu adalah satu perkara yang biasalah. Apabila kita melalui satu jalan yang mungkin tak ada orang dan sebagainya, mungkin ada orang yang cuba untuk follow, dia cuba untuk ikutlah kerana mungkin nak konvoi dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan semua, AJ dah beratus kali melalui jalan-jalan seram dan sebagainya, jalan terpencil, jalan yang tak ada orang dan sebagainya. Sebenarnya situasi tu sebenarnya situasi yang biasa AJ jumpalah, dan banyak kali AJ jumpa dan mengalami situasi tersebut. Tetapi untuk video di jalan menuju ke Jalan Air Kuning tersebut, di mana perkara tersebut AJ tak pernah alami lagi lah, di mana ada satu kereta yang mengikuti kami dengan jarak yang agak jauh, lebih kurang 1 kilometer. AJ perasan sebab AJ duduk di bahagian kursi belakang, so AJ toleh ke bahagian belakang lah. Kalau AJ duduk di bahagian sebelah pemandu, mungkin AJ susah nak tengok di bahagian belakang, tapi AJ duduk di bahagian penumpang belakang. Di depan ada saudara Epic Guban dan juga member yang AJ selalu bawa tu, dia tidur kat depan. So AJ tengok kereta tersebut, dia follow dari jauh kereta kita orang lebih kurang 1 kilometer. So Epic Guban dia dah bawa dengan kelajuan yang agak perlahan supaya kereta tersebut memotong kami lah. Lalunya memang akan buat macam tu. Ataupun kalau dia memang orang yang nak follow kita orang, dia nak konvoi dan sebagainya, kebiasaannya situasi dia, dia akan follow rapat. Itu biasa kalau orang nak konvoi lah. Tapi dalam video tersebut yang FJ dapati bahawa kereta tersebut dia ikut kita orang daripada jauh, bukannya daripada dekat belakang dan sebagainya lah. Itu situasi yang memang FJ tak pernah alami. So FJ cakap dalam video tersebut FJ rasa kurang selesa, dan FJ cakap kat Epic Guban supaya kita berhenti terlebih dahulu lah untuk memberikan kereta tersebut lalu terlebih dahulu. So apabila kereta itu memintas kami, kereta tersebut bukanlah kereta hantu ke apa ke, memang kereta biasa. Cumanya kami tak tahulah apa motif kereta tersebut. Tapi ada satu komen yang dia baca ni memang dia rasa make sense dan masuk akal, di mana dia menyatakan bahawa kalau dekat kawasan tersebut ada orang yang meronda pada waktu malam di kawasan ladang kelapa sawit disebabkan kerana ada kes kecurian sawit. So mungkin dia tengok kereta FJ dengan Epic Guban ni rasa macam pelik, macam curious, so dia follow untuk tengok apa tindakan kita orang lah, sama ada kita orang nak rembat sawit ke apa kan. So itu adalah komen yang masuk akal lah. Tapi kalau orang kata komen dia follow sebab kan dia nak konvoi dan sebagainya, FJ rasa itu bukan dia. Sebab pengalaman FJ banyak kali lalu dan berhadapan dengan situasi macam tu, itu bukan situasi orang nak follow. Itu situasi memang orang nak memerhatikan daripada belakang. So apabila kereta itu memotong, dia di arah hadapan, dan FJ perasan dalam video tersebut pun, kalau korang nampak, dia berhenti sekejap di bahagian hadapan. Waktu tu kita orang macam dah pelik tau, macam seolah-olah dia menunggu kami pula kan. Macam situasi tu memang pelik lah kan. Selalu 4-wheel drive, apabila kita orang lalu jalan malam, jalan seram sebagainya, kalau ada 4-wheel drive, kereta tersebut akan laju lah. Dan jalan yang FJ lalu tersebut memang ada kes-kes jenayah dan sebagainya. Sebelum FJ pergi tu, FJ ada baca kes berkaitan dengan samun dan bunuh. Samun lepas tu dia kena bakar, dia penjenayah tu ambil kereta dia dengan owner dia tu, lepas dia rompak ke apa ke samun, letak kat ladang kelapa sawit je tu, masuk dalam kelapa sawit, dia bakar kereta tu dengan mayat-mayat sekali dekat kawasan sekitar tersebut lah. AJ tak pasti kat mana, tapi dekat kawasan sekitar tersebut dalam ladang kelapa sawit. So atas faktor itu yang menyebabkan FJ dengan saudara Epic Guban kita orang ambil langkah berhati-hati. So kalau nak bersangka baik, memang boleh bersangka baik, tapi kalau benda ni berlaku kat korang ke apa kan, korang kena berhati-hatilah dengan situasi tersebut, okay? Sebab kalau dia berada di hadapan, kita orang senang nak patah balik ke apa. Kalau dia bahagian belakang, kita takut nanti macam contoh dia memang betul berjenayah dan sebagainya, ada walkie talkie ke apa kan, dia contact kawan dia depan supaya halang jalan dan sebagainya, dia usah daripada belakang. So perkara-perkara tersebut boleh berlaku, okay? Walaupun tak pernah berlaku lagi, tapi kemungkinan-kemungkinan itu ada.
Tapi dia bukanlah kisah seram ke apa ke, bukanlah situasi tersebut, okey. So, AJ terima akan komen yang menyatakan bahawa kereta tersebut adalah orang yang memerhatikan kami, takut kami rembat kelapa sawit, dia ronda dan sebagainya. So, itu adalah jawapan yang AJ paling terima lah. So, jawapan lain mungkin AJ kurang sebab yang berada di tempat kejadian adalah AJ, Apek Guban dan juga member. Tapi member pun dia tidur. So, yang mengalami situasi itu adalah AJ dan saudara Apek Guban lah yang lebih tahu akan kejadian pada malam tersebut sebab kita orang nampak keadaan sekeliling. Okey, berkaitan dengan video tersebut, FJ ingat sudah selesai, FJ terangkan. So, itu adalah bukan video hantu. Kita bersangka baik, itu adalah orang yang meronda untuk mengawasi kawasan ladang kelapa sawit beliau. Okey, kemudian yang kedua berkaitan dengan kereta misteri di kawasan jalan dekat Terengganu tu. FJ tak ingat dah, jalan Bukit Payung, menuju ke jalan Bukit Payung daripada Marang kalau tak silap. So, apa-apa pun kita tengok terlebih dahulu akan video tersebut, okey. So kita akan lalu tu, ada apa? Lembu. Babi. Lembu itu lembu. Okey, ada kereta yang perlahan di hadapan kami. Dia tak pasti dia buat apa. Slow. Tapi dia slow sangat. Kita tengok kenderaan ni. Ke dia nak kita follow dia ke? Dia nak follow kita. Tahu lah tengok. Kalau terlalu slow sangat tak ada lah. Okay, AJ akan potong kereta ni pasal AJ dah bawa 50 ni. Dia lagi slow daripada 50. So, depan ni adalah kereta Kancil. Ke dia laju? Tengok dulu. Okay, AJ akan potong kereta ni sebab dia slow. Slow sangat. AJ buat 50 pun dia lagi slow. Takut dia takut ke apa kan. So, AJ nak tengok ada tak driver ke? Ada tak? Tak nampak mana. Okay, tak nampak eh. Demi gelap. Seming gelap eh. AJ nak tengok tak kot-kot ada, tak ada pemandu kereta tadi. Memang rare lah kalau tak ada pemandu. Dia satu faktor lagi. Kalau pemandu tu dia rendah sama yeah, sama arah dengan kursi. Oh, tapi memang dia buat slow lah. Dia kat belakang kami tinggalkan kereta Kancil tadi kan. Kot-kot tiba-tiba dia ada kat depan belik lah. Kursi ni sebab orang sampah. Okey, baik. Setelah melihat agan video tersebut, seperti yang korang nampak, sebenarnya kalau korang layan daripada awal perjalanan kita orang, itu bukan adalah perkara yang dirancang ke apa ke, kita orang pun tak tahu. Ada sempang dan sebagainya kan. Kalau perasan dalam video tu, siapa tengok video yang penuh, sempang mana pun kami hampir tersilap sempang pada ketika itu. Dia ada dua sempang belah kanan. Satu masuk ke kampung, satu lagi dia jalan yang kami nak lalui tu. Kemudian kami masuk dan sebagainya, masuk lagi sempang lagi dan sebagainya. Dan apabila kami sampai dekat jalan yang kami nak lalu tu, ada sebuah kenderaan lah, iaitu kereta Kancil. So daripada jauh tu AJ dah nampak akan kenderaan tersebut. Okay, dan bila nampak kenderaan tersebut, AJ nampak ada beberapa ekor lembu, 2-3 ekor lembu kat sebelah kanan jalan. So AJ ingat kereta tersebut perlahan disebabkan kerana mungkin dia nak mengelak lembu lah. Itu tanggapan awal AJ. Tapi apabila AJ mula mendekati kereta tersebut, so AJ bawa tak adalah laju sangat, lebih kurang macam 60 macam tu lah kan, sebab jalan kecil dan sebagainya. So apabila AJ bawa, AJ rasa macam AJ dekat sangat dengan kereta dia, dan AJ rasa kereta dia terlampau slow sangat lah. Maksudnya dia bawa kurang daripada 40 km/jam. So situasi tu, apabila berlaku kejadian seperti itu, AJ rasa macam seolah-olah macam AJ baca cerita-cerita seram tau, iaitu kereta yang perlahan, yang pelik, tengah-tengah jalan yang tak ada orang dan sebagainya kan, tempat gelap dan sebagainya, tiba-tiba ada kereta slow di hadapan kita orang. So AJ, kepala AJ macam fikir kisah-kisah seram yang ada lah. Jadi AJ ambil keputusan untuk potong kereta tersebut dengan harapan bahawa mungkin kalau ini adalah gangguan, kereta tersebut akan muncul di bahagian hadapan semula lah. So waktu kita orang potong tu, FJ memang suruh saudara Rul pergi tengok dekat cermin pemandu tersebut. Dan FJ sendiri pun melihat akan keadaan cermin tersebut. Cuma FJ tak tengok lama lah, sebab FJ tengok macam sekali imbas lah, sebab kan FJ nak memandu kan, nak memotong kereta tersebut. So FJ kena perhatikan di bahagian jalan. So saudara Rul yang tengok habis dekat kawasan pemandu tu, tapi kita orang tak nampak apa-apa sebab mungkin cermin kereta tersebut gelap. So kita orang tak tahulah, banyak kemungkinan sebenarnya kenapa kereta tu slow dan sebagainya. Adakah dia kena gangguan ke apa kan, adakah dia tumpang pocong ke, ataupun ada pontianak ke. Kalau cerita-cerita seram, biasanya kalau ada kereta yang berat dan sebagainya, apabila kita orang potong, hantu tu ikut kereta kita orang. Keadaan dia macam tu lah. Mungkin kalau nak sudut seram tu, dari sudut perspektif seram, mungkin kereta tersebut telah ditumpangi oleh hantu ke apa ke. So bila kita orang potong kereta tersebut, mungkin hantu tu tumpang kereta kita orang lah. So
bila dah potong tu tidak ada apa-apa sebarang perkara yang pelik, rasa yang pelik dan sebagainya. So AJ meneruskan lagi perjalanan dekat jalan tersebut. Cumanya waktu tu AJ memang ada cakap lah kalau kereta tu adakah ianya gangguan ke apa, dia akan muncul semula di bahagian depan lah. Tapi perkara tersebut tidak berlaku. So apa yang boleh AJ confirmkan dekat sini, bahawa kereta tersebut adalah bukanlah kereta hantu ke, kereta misteri ke, kereta seram ke apa, bukan. Dia memang kereta misteri, tapi dia adalah orang lah yang kita orang tak tahu apa motif dia bawa terlampau perlahan sangat dekat jalan tersebut. Adakah kereta dia rosak ke dan sebagainya. Kebiasaan ni kalau kereta rosak bawa perlahan, dia akan buka lampu kecemasan lah untuk kita potong dia dan sebagainya. Tapi nampak kereta tersebut dia macam memang bawa slow. So sampai dekat penghujung jalan, okay, macam AJ cakap, AJ nak tunggu kereta tersebut di penghujung jalan. Siapa tengok video tersebut sampai habis, apabila AJ tunggu tu, AJ buat video penutup, kereta tersebut tidak keluar lagi daripada jalan tersebut. Tapi ini AJ nak claim siap-siap, apabila AJ mula nak bergerak, AJ ingatkan kereta tersebut tak keluar daripada jalan tersebut. Apabila AJ nak mula nak bergerak balik semula ke arah jalan, tiba-tiba kereta tu AJ nampak keluar daripada jalan tersebut. So confirm memang kereta tersebut adalah orang, bukan kereta hantu ke apa ke. Bukan, kereta tersebut adalah orang. Jadi apabila AJ nampak dia keluar ke jalan besar tu, AJ pun terus berpandangan bahawa kereta tersebut adalah orang yang AJ sendiri pun tak tahu apa motif dia buat slow. Tapi bila dia lalu tu, kita orang bagi dia lepas dulu lah, takut apabila kita orang ikut juga dia di bahagian belakang, nanti dia career sebelah kan, dia ingat kita orang nak rompak ke apa ke. So kita orang tak nak dia rasa perasaan macam tu, kita orang bagi dia jalan dulu lah. Tapi apa yang AJ boleh confirm, bahawa kereta kancil tersebut adalah kereta adalah orang. Cumanya yang menjadi persoalan dekat sini adalah berkaitan dengan pada waktu tersebut kan, seperti yang orang nak tahulah, berlaku macam bunyi bunyi member dia bunyi macam tu lah, menahan sesuatu. Kebiasaannya kalau siapa-siapa yang pernah tengok video AJ banyak kali sebelum ni, yang memang layan sungguh kan, tiap episod tak pernah tinggal dan sebagainya, mungkin tahu kejadian yang macam tu dan sebagainya pernah berlaku sebelum ni dan sebagainya. Dan banyak juga part yang AJ potong berkaitan dengan kena rasuk dan sebagainya lah. So waktu tu dia kata ada benda macam seolah-olah nak masuk dalam badan dia lah. So that's why dia tahan. Tapi benda tu tak masuk dalam badan dia pada ketika itu. Mungkin dia cuba untuk menahan, tapi dia kata dia hampir lose control lah. Cumanya dia kata benda tu bukanlah datang daripada kereta tu ke apa ke, benda tu memang ada dekat jalan tersebut lah. So AJ memang akui bahawa member AJ ni dia senang terganggu lah dengan kalau ada kehadiran makhluk-makhluk yang pelik-pelik ke apa ke. Tapi bagi orang normal, kita tak akan mengalami masalah lah. Macam AJ sendiri kan, AJ lalu dan sebagainya, AJ jarang lah mengalami masalah ke apa ke. Kalau rasa seram pun seram biasa-biasa je lah, ataupun rasa macam meremang biasa-biasa, bukannya satu tahap yang boleh mendatangkan kemudaratan ke apa ke. Tak pernah lagi lah AJ pergi jalan AJ rasa macam rasa seram sangat kan, tak pernah lagi lah. Cuma ada beberapa episod yang rasa tak sedar hati tu ada, tapi yang boleh mendatangkan kemudaratan sampai boleh mungkin kena rasuk ke apa, hilang kawalan ke, itu tidak pernah lagi lah. Cuma member dia memang ada masalah yang tu lah, siapa-siapa yang tengok video AJ dan sebagainya. Dan AJ pun pernah terangkan kenapa member dia macam tu, sebab kan kerana sebelum ni memang dia adalah bekas pesakit yang orang kata menerima rawatan tradisional lah, ataupun rawatan Islam dan sebagainya. So dia kata badan dia dah ada kesan macam jalan lah, ataupun lubang untuk benda-benda ni masuk. So dia susah nak kontrol benda. Kalau benda tu nak masuk, dia tak boleh nak kontrol macam kita orang normal lah. So dia bukan orang normal macam kita, dia ada masalah sedikit. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apa lah. So ada orang nak tanya berkaitan dengan apakah yang di kisahkan oleh member tersebut. Tak ada apa kisah pun sebenarnya, dia kata benda tu biasalah. Dan benda ni sebenarnya AJ pun rasa tak ada benda pun, sebab mungkin di jalan tersebut mungkin ada benda yang kita tak nampak dan sebagainya. Dan mungkin perkara itu berlaku apabila AJ mungkin sendiri terlepas cakap dan sebagainya. Macam AJ cakap kalau ada benda yang kalau kereta terkeluar di depan AJ, AJ akan kejar kan? Macam seolah-olah AJ nak mencabar kalau ada entity ke apa ke, seolah-olah macam tu lah. So benda tu mungkin tak puas hati dan sebagainya, dia cuba untuk merasuki member lah. Selalunya kalau dia merasuk pun, dia akan cuba untuk bercakap, berbual dan sembang dan sebagainya lah. Itu adalah satu perkara yang biasa lah. Okay, tapi kalau nak tanya AJ boleh tak lalu jalan tersebut, sebenarnya tak ada masalah pun untuk korang lalu. Okay, kalau korang baca doa dan sebagainya, dan kalau korang orang yang normal, tak ada masalah, korang lalu sajalah jalan tersebut, tak ada masalah pun. Okay, cumanya AJ bagi nasihat, kalau macam jalan-jalan yang korang jarang lalu ataupun sunyi dan sebagainya, ataupun ada kisah-kisah seram dan mistik dan sebagainya, kalau boleh elakkan daripada korang lalu pada waktu tengah malam, sama ada dengan keluarga ataupun seorang diri. Itu perkara yang korang kena elakkan lah. Okay, so berkaitan dengan kereta tadi, AJ ingat AJ dah terangkan
kan. Tak ada apa-apa sangat. Kereta nombor satu tadi ialah berkaitan dengan orang yang mungkin nak tengok dia punya ladang sawit. Kemudian yang kedua tu memang AJ confirm itu ada orang, cuma AJ tak tahu apa motif dia bawa kereta kancil tersebut dalam perlahan sangat, lebih kurang mungkin 30 km sejam saja, macam lebih kurang bawa bisikal macam tu. Dan di jalan tersebut tak ada orang dan sebagainya, AJ pun tak tahu apa motif dia. Itu sajalah berkaitan dengan video orang kata kereta misteri. Tak ada apa yang misteri sangat. Misteri dia sebab kan kerana motif orang tu kita tidak mengetahui lah. Kalau kita tahu tu tak jadi misteri lah. Itu saja. Bukannya melibatkan gangguan mistik ke burger, bukan lah. Okay. So je ingat sampai di sini saja untuk video episod kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni. Dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay. Assalamualaikum. Selamat malam. Dan jumpa lagi. Bye.